So untuk resort Rico imagine wanita yang sukakan something yang floral still yang kena dengan signature Rico Rinaldi, sesuatu yang simple tapi pada masa yang sama ada sedikit perincian, contohnya olahan volume sleeve dan juga permainan skirt yang mempunyai dui pakai, maknanya dia boleh pakai dengan modest wear ataupun dengan slip sexy sikit. Alright, untuk koleksi resort lebih kepada warna-warna yang terang, warna-warna yang bright, motifnya yang bright, ada kuning, biru, pink, orange, dan juga Rico memperkenalkan juga koleksi tas tangan, ada dua tas tangan yang baru iaitu Rio dan Riri. Dan untuk resort collection, Rico banyak memperkenalkan koleksi fabric daripada chiffon. Feels a lot like mine. Feels a lot like that. Loves a lot like hearts. Feels a lot like mine. Better together. Feels a lot like mine. Feels a lot like that. Loves a lot.
busana pengantin, Rico ambil inspirasi daripada customer-customer Rico yang sebelum ni. Rico punya database, Rico tahu customer-customer Rico sukakan perincian, tapi pada masa sama dia punya potongan dia simple, silhouette. Yeah. Dan untuk koleksi busana pengantin, Rico mengekalkan putih sebagai main colour, dan juga Rico suntikan warna champagne dan juga gold. Fabric untuk busana pengantin, Rico memang suka pakai fabric lace dan juga satin. Kali ini Rico memperkenalkan pertama kalinya Rico memperkenalkan koleksi resort resort 2020 dan juga busana pengantin, dan untuk busana pengantin Rico ada juga memperkenalkan koleksi bridesmaid. Ini first time Rico buat untuk koleksi busana pengantin ada sekali dengan bridesmaid. So ada 20 look daripada resort dan 20 look daripada busana pengantin. Okay, ini adalah koleksi resort, koleksi women's wear yang ke-8 semenjak diperkenalkan, dan juga koleksi yang ke-7 untuk busana pengantin. Dan bagi Rico, peminat-peminat atau pengikut-pengikut fashion Rico tu tahu, dia tahu Rico punya signature tu. Walaupun dia potongan yang simple, tetapi dia ada satu statement pada pakaian tu. Yeah. So range harga untuk resort daripada RM119 sehingga RM659. Dan untuk busana pengantin, kita hanya membuat tempahan di butik Rico bermula daripada RM2,500. Pesanan Rico untuk bakal-bakal pengantin di luar sana, pastikan anda tahu apa yang anda inginkan. Bercakap atau berceritalah dengan pereka fashion apa yang anda impikan. Tetapi dalam masa yang sama, banyak bakal-bakal pengantin ini mempunyai angan-angan. So berikan kelonggaran atau berikan sedikit ruang untuk pereka fashion memberikan idea, dan pilihlah warna-warna yang lembut, sebab bagi Rico warna-warna pastel tu sesuai dengan busana pengantin. Okay, Rico Rinaldi, identity ataupun image Rico Rinaldi ni adalah pada perincian dia. Kalau kita tengok pada setiap rekaan dia, pasti ada satu perincian kita nampak, oh, this is Rico Rinaldi, itu signature dia. Dan untuk Mira represent Rico Rinaldi bridal, apa kita nampak seperti koleksi bridal tadi, setiap baju koleksi perkahwinan bridal Rico Rinaldi ni pasti ada dia punya statement. So itu tapi dia banyak menggunakan warna putih dan juga warna cream, and basically dari segi cutting pun very sleek and modern and simple. Kepada bakal pengantin yang mahukan sesuatu yang simple tetapi cantik ataupun ada statement atau wow dia, pilihlah Rico Rinaldi. Mira percaya juga Rico adalah seorang pereka fashion yang, sebab Mira sendiri as a celebrity, Mira looking forward juga untuk bekerjasama dengan dia. So koleksi-koleksi dia very minimalist, ada feminine side, tapi at the same time ada dia punya statement yang menampakkan kita kalau kita pakai mesti macam wow. So kalau nak nampak look different, choose Rico Rinaldi. Ucapan tahun baru untuk year 2020, biar kita lebih lebarkan sayap kita yang mana-mana kerja ke, mana-mana bidang ke semua. Kalau boleh kita lebarkan sayap kita ke antarabangsa. Kalau boleh kita shine bright, dan shine bright tu
Merangkumi semua daripada kesihatan, kita better life, and then kalau boleh makan suplemen. Kenapa saya cakap kesihatan? Sebab 2020 ni kita kalau boleh kita workout, kita jaga kita punya health, and then kita boleh travel around the world, and then also for your mission untuk 2020, apa yang korang nak, kena target betul-betul, mesti dapat punya, okay? Saya rasa dah tercapai lah sebab saya nak buat business. So dah tercapai few business, Atta, I punya apparel untuk sportswear, and also selalunya Azam I ni banyak travel lah. So kalau I nak pergi tempat ni, tempat tu, semua dah tercapai. Cuma next year I nak pergi lagi jauh lah kalau boleh lebarkan sayap. Sebab kita kena ada target in life. Kalau tak ada target in life, kita tak ada purpose. I mean, kita tak boleh grow. So kita sana je. Kalau kita ada target, so kita at least kita boleh lebarkan sayap kita, kita boleh grow ke mana kita nak. And then kita juga nak kita punya family bangga dengan kita kan, yang kita nak diorang tengok kejayaan kita. Jadi kalau boleh, kita kena ada azam. Saya nak ucapkan selamat tahun baru kepada semua. Selamat menyambut tahun 2020. Semoga tahun 2020 ini akan membawa lebih besar erti kepada semua. Semoga lebih banyak lagi kebaikan untuk semua ke arah dunia dan juga akhirat, insyaAllah. Amin. Azam saya sebenarnya setiap tahun, dia bukanlah azam, tapi dia macam setiap tahun kalau boleh saya nak tahun ni dia lebih meningkat lagi prestasi dia, ataupun ialah apa-apa benda yang kita buat tu kan, kalau boleh nak lebih daripada tahun lepas. So alhamdulillah, saya rasa tahun 2019 ni ada lebih sikit lah dari tahun sebelum tu. So consider alhamdulillah, syukur dia macam melebihi jugalah, kira sampailah juga, tercapailah juga apa yang kita minta tu. So semoga tahun 2020 ni dia lebih besar, lebih best lagi lah. InsyaAllah, amin. Orang kena ada azam sebab dalam hidup ni kita kena ada hala tuju. Jadi sedikit sebanyak kita mesti setkan goal tu. Kena letak azam dalam hidup supaya kita pergi ke arah itu. Kalau kita tak letak azam tu, mungkin kita akan duduk diam. Kita tak akan cuba reach azam tu. Jadi sebab tu kena ada azam. So kalau kita reach azam tu, insyaAllah, maknanya itu menunjukkan yang kita usahalah. Ada usaha ke arah matlamat hidup kita. Ini adalah salah satu benda yang kena buat lah. Kena doa selalu. InsyaAllah, Allah mesti bagi apa yang kita minta. Dan kena usaha. Usaha sekeras-kerasnya, seusahanya. Sebabnya tak semestinya bila kata kita dah usaha tu terus dapat apa yang kita nak. Kadang-kadang dia mesti ada banyak dugaan, ada turun naik, ada sakit perit dia. Jadi kena betul-betul berusaha untuk dapatkan impian, untuk dapatkan azam yang kita nak tu. That's why kadang-kadang kenapa tak dapat, jangan sedih. Sebab mungkin dia kata tahun ni dia lalui semua dugaan tu dulu, mungkin tahun depan baru dapat. Sebabnya kita bila lalu benda-benda yang sakit tu, itu adalah jalan perjalanan untuk kita belajar. Jadi semoga supaya tahun yang akan datang tu kita dah senang, dah tahu dah macam mana nak hadap. Sebab kita dah tahu dah macam mana sakit perit ni semua. So next year tu kita dah orang kata dah lancar sikit lah, macam tu. Dia memang akan lalu. Untuk dapat benda yang best, mesti akan kena lalu sakit, kena lalu susah dulu. Saya nak ucapkan selamat tahun baru 2020 kepada seluruh rakyat Malaysia dengan ucapan semoga kita akan lebih positif, dan kepada para wanita dekat luar, 2020 ni kita dah lebih maju, and harap kita semua akan lebih ke hadapan, lebih positif. Yeah.